Kali ini saya memasuki hutan kembali untuk berburu atau mencari sarang ayam hutan dan juga hal-hal lainnya yang unik dan menarik. Saya akan meneruskan video yang kemarin untuk menaiki bukit ini karena ini lumayan terjal. Mungkin di atas sana bisa menemukan sarang ayam hutan dan juga hewan-hewan yang lainnya. Karena sekarang sudah masuk musim bertelur ya. Ayo kawan-kawan, ikuti petualang saya. Saya akan coba menaiki bukit ini. Bukit ini lumayan tinggi ya, jadi kita harus hati-hati karena ini tidak ada jalan sama sekali. Dan di sini sangat banyak sekali lubang-lubang ular ya. Inilah kadang menjadi predator dari telur-telur ayam hutan. Kita akan coba naik. Sekarang kita sudah hampir sampai di puncaknya. Ini banyak sekali bekas jejak ayam hutan. Ini. Ternyata di atas ini masih ada bukit lagi ya. Ini lumayan tinggi bukitnya. Jadi kita coba istirahat dulu di sini sambil melihat sekitar sini. Siapa tahu ada sarangnya. Karena di sini banyak sekali jejaknya ya. Kita akan coba cari. Di tempat-tempat seperti inilah ayam hutan bertelur ya. Nah, lihat dulu di sini. Ini kita temukan ini sepertinya lubang ular kobra ini. Jadi bukit ini masih lumayan tinggi ya. Itu di atas masih bukit. Nanti kita akan coba nyusirnya pelan-pelan. Karena ini lumayan tinggi nih. Jadi sekarang saya turun sekitar jam 12 lewat ini ya. Tadi saya turun pagi. Cuma sampai tempat ini sudah agak siang. Kita coba akan lanjut lagi untuk melihat di sekitar sini. Karena jejak ayam hutan ini sangat banyak sekali sini. Nah, ini kita temukan jejaknya. Nah, ini kawan-kawan. Ini jejaknya baru sekali, jejak ayam hutan. Kita coba akan mengitari tempat ini untuk mencarinya. Dan ini kita temukan satu lagi jejaknya. Ini banyak sekali jejaknya. Sekarang sudah berada di pertengahan bukit dan di sebelah sana masih bukit juga ya. Sampai di atas sana. Ini hutannya lumayan luas kawan-kawan. Dan di sini banyak sekali bekas jejaknya. Jejak ayam hutan. Ini juga ada jejaknya lagi. Temukan sini. Banyak sekali jejaknya. Ini seperti jalur babi hutan. Ini besar sekali jalurnya. Ini sepertinya bekas pelarian babi hutan ya. Nah, ini. Dia turun di bawah sana.
tadi ada terdengar suara ayam hutan di situ, karena situ pohon bambu, kita jaga harap hati-hati karena suara ayam jantan ayam hutan itu hampir sama dengan suara ular tedung atau ular kobra. Jadi kita jangan terlalu dekat jika berada di pohon bambu seperti ini. Kadangnya itu bukan ayam hutan tapi adalah suara ular kobra. Kita tunggu, siapa tahu dia bunyi lagi ya. Ini kita agak jauh dari pohon bambunya. Ini harus hati-hati. Ini ada jalurnya satu, kita temukan. Kita coba mendekati pohon bambu tadi yang ada terdengar suara ayamnya, cuma kita belum tahu ya ini suara ayam atau suara ular. Kita harus berhati-hati kawan, karena suara ayam hutan jantan dengan suara ular tedung itu hampir sama ya. Jangan terkecoh kita. Walaupun sini ada jejak ayam hutannya, ini ada jejaknya. Suara ayam hutan dan suara ular tedung atau ular kobra ini sama ya. Kita coba cari di sebelah sana lagi. Yang sini semakin banyak ya jejaknya. Jejaknya semakin banyak sekali. Nah, ini juga kita temukan jejaknya lagi. Kita coba akan lihat. Kita tahu hari ini kita bisa menemukan sarang ayam hutan dan telurnya. Ini ya, ini sarang di sini sudah lama ditinggalkan. Ini bukan sarang hutan, sarang ayam hutan ya. Ini sudah lama ditinggalkan. Coba cari lagi. Dan ini kita temukan jejaknya lagi. Dan di sini juga ada bekas jejaknya. Nah, ini bekas sarang ayam hutan ya. Jadi hutan di sini sangat luas. Jadi mau perlahan kita nyusurinya. Coba cari. Ya, ini kita temukan satu sarang ayam hutan. Nah, ini agak sulit ya kita lihatnya. Kita coba lihat. Ini kawan-kawan. Nah, kita temukan satu sarang ayam hutan. Nah, sini telurnya baru dua ya. Ini sepertinya baru. Telur ini tidak boleh kita pegang karena kalau dipegang dia tidak akan lagi mengeraminya. Nah, sekian dulu video kita kali ini kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus petualangan saya untuk berburu hal-hal unik dan menarik lainnya.